Orang sering melihat kami sudah hebat, ternyata kami jauh dari hebat. Orang melihat kami sudah seperti orang kaya, ternyata kita jauh miskin di sini. Itu yang saya pelajari. Kami yakin dan sangat percaya kalau tamu datang bawa rezeki, tamu pulang pasti bawa rezeki juga. Tamunya baru sampai bandara, belum take off, handphone udah bunyi. Assalamualaikum Ustaz, di mana? Saya mau wakafkan motor, saya mau wakafkan mobil, ini ada tanah Ustaz sekian puluh hektar. Saya bilang, tamunya belum balik, rezekinya udah datang. Yang lebih istiqomah bangun malamnya, lebih istiqomah sedekahnya, lebih bagus baca Qurannya, ada di luar sana? Pertanyaan, kenapa Allah pilih kita? Kenapa kita yang hitam ini yang dipilih Allah? Kenapa kita yang banyak aib ini yang dipilih Allah? Kenapa kita yang kotor ini yang dipilih Allah? Bisa jadi ada doa mamak kita, ada doa ibu kandung kita, ada doa dari ayah kita almarhum, ada doa dari orang-orang baik, ada doa dari guru-guru kita, ada doa dari istri kita, ada doa dari anak kita, ada doa dari kakek-kakek kita yang dulu, mudah-mudahan nanti anak cucu keturunanku jadi orang baik, jadi orang soleh, dikabulkan Allah setelah sekian ratus tahun, dikabulkan Allah setelah sekian puluh tahun. Coba ingat-ingat, kenapa kita? Hebat ke kita nih? Enggak. Pintar ke kita nih? Enggak. Soleh ke kita nih? Enggak juga. Belajar terus tanpa henti. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak. Semakin jauh, biasanya orang datang semakin serius belajar, karena ada pengorbanan di situ. Mas Indonesia, Bismillah. Banyak hal yang kami pelajari ya. Alhamdulillah luar biasa, Pondok Tani memberikan kebersemangatan buat kami yang hadir, terutama saya, Bu Asmida. Mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan untuk semuanya. Yang di Munzalan, yang datang, dan juga insya Allah akan membangunkan dakwah juga lewat masjid yang akan ada dibangun di Pondok Tani ini, insya Allah. Allahu Akbar. Mataharinya tuh agak turun lebih. Dia berkata, "Aku berhasil."
artinya. Tidak ada artinya dunia ini. Yang ada artinya dunia yang untuk bekal menuju akhirat. Ujungnya nanti endingnya hidup ini adalah akhirat. Kita ingin menjadi hamba ya, hamba yang selalu belajar, selalu minta Allah ajarkan ilmunya untuk memakmurkan masjid Allah. Membawa banyak pengalaman, pengetahuan yang bisa kami aplikasikan ke masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan semakin berkah, semakin melimpah, semakin dapat berbuat untuk umat. Akan semakin memperkuat keyakinan kita bahwa bagi Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Semudah itu bagi Allah. Jadi insya Allah ini akan menambah kuat semangat kita untuk membangun masjid, membangun peradaban dari masjid. Sungguh luar biasa inilah yang namanya ukhuwah, persahabatan dalam keimanan, penuh dengan kecintaan. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang paling berkesan buat saya. Terima kasih kepada Masjid Munjalan yang memfasilitasi kami. Ini di luar prediksi kami, kan kami udah niatkan kesini itu untuk memang untuk beribadah. Jadi tidak menyangka akan mendapatkan bonus yang seindah ini. Kemarin itu berangkat, lihat tiket ya kan, 5 hari. Kata orang rumah, bi lama banget gitu kan. Pikir saya juga lama banget, Kemis sampai Senin gitu kan. Tapi ketika udah di sini, nyesel saya. Nyesel, apa? Karena udah punya tiket pulang. Kalau belum ada tiket pulang, saya masih lama di sini.